Dan inilah yang saya nak tekankan, supaya setiap pemimpin UMNO mesti menghayati dan mencerminkan nilai-nilai kepimpinan yang disenangi oleh rakyat. Dengan itu, rakyat akan beri sokongan yang padu kepada UMNO dan Barisan. Teguh di bumi nyata pupuk semangat satu Malaysia. Sepakat rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Perpaduan pendapat rambat toleransi kaum amalan bersama kejayaan. Jadi banyak orang tak puas hati. Jadi jangan sekali lagi mencuba-cuba, kerana kita tak boleh benarkan nasib kita ini nasib cuba-cuba. Kerana apa? 5 tahun adalah masa yang lama. Kita nak capai ke arah negara maju hanya berapa tahun saja lagi. 2013-2020, 7 tahun saja lagi. Kalau kita tak ada landasan yang betul, maka di pagi tahun Januari 2020, saya percaya kita tak akan jadi negara maju. Satu Malaysia jadi pegangan, rukun negara keras panduan. Satu Malaysia benteng negara, rakyat Malaysia taat setia. Malaysia jadi pegangan, rukun negara teras panduan. Satu Malaysia benteng negara, rakyat Malaysia taat setia. Satu Malaysia jadi pegangan, rukun negara teras panduan. Satu Malaysia benteng negara, rakyat Malaysia taat setia. Satu Malaysia.